Iya, kabarnya pohon itu tetap ada sampai dengan sampai sekarang ya, berarti sudah sekitar 1400 tahun. Wow, luar biasa. Pohon itu seperti pohon beringin ya, besar dan meneduhkan. Nah, di situ yang sejarahnya adalah tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berteduh pada umur 12 tahun di sana dan akhirnya bertemu dengan pendeta namanya Hubairah. Luar biasa. Kenapa di situ pendeta ini melihat kenabian dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin dari apa? Nur, cahaya yang tersirat di dalam diri beliau. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada nur atau cahaya yang insya Allah akan menginspirasi dan mencerahkan buat umat beragama. Dan pohon sahabat Nabi ini ada di daerah Yordania. Tempatnya sangat seperti gurun pasir ya, kayak gurun pasir gitu, tapi ada pohon yang bisa hidup di sana dan besar, sejuk dan meneduhkan. Nah, bisa bayangkan kan ketika Allah itu memberikan hidayah dan petunjuk atau simbol-simbol yang bisa kita melihat di mana sejarah-sejarah yang harus kita ingat, yaitu apa? Kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh pendeta-pendeta yang lain, dan saksinya adalah pohon sahabi itu. Jadi ketika kita datang ke Yordania ingin ibaratnya tafakur ataupun melihat jejak-jejak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah-sejarah beliau, sehingga akhirnya bermanfaat untuk seluruh umat, luar biasa, kita datang ke Yordania dan lihat pohon sahabi. Insyaallah ada jalan. Semoga bisa ke sana, kita jalan musyafir ke sana bersama-sama. Insyaallah kita enggak pernah tahu. Tapi dengan adanya media juga akhirnya kita bisa melihat bentuk pohon sahabi itu. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita enggak perlu jauh-jauh ke sana, kita bisa tinggal melihat dan membayangkan pohon sahabi itu yang begitu sejuk, begitu teduh dan mengadem ayem tentremkan. Apalagi apa kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau misalnya bentuk sejarah kan mungkin saya akan mendoakan, doa yang saya paling suka di sana adalah naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazitan halu bil qad wa tanfariju bil kurub wa tukdo bil hawaij wa tunnalu bi rogoib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli malumillah. Masya Allah, bagaimana kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malaikat-malaikat bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita umat juga bisa memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat.